Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika minta seluruh instansi pelayanan yang ikut mengumpulkan data pribadi masyarakat bertanggung jawab atas kebocoran data. Meski demikian, Kemenkominfo sebut ada kejanggalan terkait jumlahnya yang melebihi data penduduk Indonesia saat ini. Sebanyak 337 juta data penduduk di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dilaporkan bocor dan tersebar di media sosial. Terkait dengan hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ikut angkat suara, serta tidak mau disudutkan sendiri atas dugaan kebocoran data di media sosial. Kemenkominfo minta seluruh instansi pelayanan yang menggunakan data pribadi masyarakat turut bertanggung jawab. Jadi yang instansi yang mengumpulkan data pribadi, dia juga punya tanggung jawab dong. Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem sehingga kebocoran data itu tidak terjadi. Akan dilakukan berbagai langkah antisipasi untuk melindungi data agar tidak bocor. Meski Kemenkominfo juga masih meragukan kebenaran isu kebocoran data karena jumlahnya yang janggal, yakni melebihi jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 277,43 juta jiwa. Okta Bari melaporkan untuk NET.